Bangsanya, balik lagi di Webki Gaming. Hari ini kita akan lanjutin lagi mining simulatornya. Dan kita kedatangan update Halloween yang terbaru. Jadi ini ada Halloween Surprise Update ya. Oke, ini by the way teman kita siapa Rizky Pro? Aloha. Aloha Rizky Pro. Ada Miftah juga. Oke, apa aja? Yang pertama adalah gift katanya. Everyday receive a new gift from gift pile in Halloween land. Rek bro. Jadi kalau kita pengen dapetin gift, kita bisa ke Halloween Land. By the way, sebelah mana ya Halloween event kah? Sebelah sini kah? Kayaknya bro. Kayaknya sih di situ ya. Itu salah satu syaratnya kalau nggak salah, cuman rebirth doang ya. Oke, ini bro, next gift ada waktunya sekitar 10 jam lagi. Oke, ini daily gift deh kita collect. Mythical accessories crate bro. Mythical bro. Oh my god. Oke, inventory kita bakal cek lumayan bro ya. Gratisan nih bro, kalian bisa. Oke, kita langsung buka aja kita lihat. Dapat yang bagus kan? Keren bro, Surge Dominus. Pet kita, yang kita pakai sekarang pet kita pakainya belum ada malahan ya. Pet Witch kita lihat, Pet Witch 16, 14, 175. 16, 14, 175. Oke. Mana lagi? No, saya nggak mau. Oke, kita lihat kalau yang Surge Dominus 16 lebih tinggi, 14 lebih tinggi. Bagus ini bro ya, kita pakaiin aja ya. Oh my god. Langsung ganti ya. Hoki banget bro. Jadi pastiin kalian lihat cek bro ya, ini setiap berapa jam sekali entah lah ya. Cuman yang pasti ini sekarang pas sekitar 9 jam 10 jaman lagi nunggu buat dapet ini ya. Ini kalau gitu kita pakein aja buat dia. Kayak mana-mana sus dominus. Ini bro, pakai sus dominus. Terus lanjut bro ya. Itu sekali lagi ada di Halloween Land. Ini keburu udahan. Ini gua by the way recordnya tanggal 31 pas Halloweennya. Jadi gua gak tau ntar berapa hari lagi udah hilang lagi kah, entah lah ya. Oke, berikutnya adalah ada 2 pet katanya bro. Ada 2 pet baru. Jadi kalau kita pengen lihat, nah sebelah sini mau gak mau ya, kita bakalan ceknya ya. Kosmetik tuh, backpack mana ya, kosmetik, kosmetik shop, cat pet. Oke, aduh bener-bener ini harus nyoba-nyoba ya. Cuman salah satunya, oh ini mythical 100%. Cuman gua gak tahu nih yang bakalan didapat apa. Cuman sebelah sini bro, daripada sebelah situ gambling ada 2 cuman. Dari berapa entah dapat berapa bro ya. Oh my god, tapi ini ada limited item only available for this pack bro. Oh, mythical dark eyeball, ini petnya kah? Mythical dark sama mythical dark wings. Hari ini entah buat kita entah buat si petnya ya. Oke, kalau ini hunter mah, oh yang kemarin-kemarinnya ya. Harganya 9999, kalau yang ini lebih murah ya, 699, tapi ini lebih keren bro. Dibandingkan ini. Ini sih soalnya pakai ini ya, yaudah. Kalau gitu kita bakalan cobain aja bro ini ya. Gua penasaran bro, kita bakalan 600 Robux. Oke, kita beli dulu. Oke boys, dan kayaknya sudah masuk ini Darkwing-nya limited katanya bro. Oke, kita bakalan lihat dia kelebihan apa. 28, 28, 400. Oke, nggantiin yang mana nih? Godlywing kah? Kita lihat ya. Ini 22, 25, 600. Oke, atau Surge Dominus jangan-jangan yang kita gantiin. 25, 18, 650. 25, 18, itu aja lah ya. Soalnya ini pakai sayap juga bro. Oke, kita equip aja. Mana pet kita? Jadi mengerikan. Makhluk gagal. Oke, sekarang pertanyaannya bro, mythical dark dominus ini sama ini di mana ya? Oke, kita pakai. Oh, aloha dulu pak. Pada sensor pak, pada sensor. Entahlah. Oke, kita bakalan cek ya. Mungkin di inventory kita. Bukan di pet kan, ini pet. Oh, bagian dari pet. Jadi si Reapernya, goodbye Reaper. Selamat datang dark akhirnya. Oke, kita lihat ya. Reaper 2,2, miningnya 3,3, tapi bagus juga ini 3,4 bro. Itu Reaper, berarti yang kemarin kita beli ini kan Reaper ya? Oh iya. Berarti kita beli juga ya, Haunted Dominusnya mana kita? Dapat nggak Haunted Dominusnya bro? Yang kita pakai kah? Kayaknya yang kita pakai deh. Oh my god, cuman Dark Eyeball kita lihat. 24, 22, 25. Oh gitu. 24, 22, 25 ya. Emang bagusan Reaper ya. 24, 22 nih, spending speednya lebih cepat ini bro. Dan mining power-nya juga cuma 25. Ya udah kita reaper dulu aja ya. Cuman kalau kalian pengen dark eyeball ada nih bro. Terus head kita Haunted Dominus-nya udah dipakai ternyata ya. Tapi yang sebelah sininya apa namanya, mythical dark dominus. Kita bakal bandingin bro ya dengan mythical dark dominus. Ini yang haunted-nya 27 26 800. Oke, 27 26 800. Sedangkan yang dark-nya yang tadinya 27 jadi 24, 26 jadi 25. Ini mas, beda-beda dikit bro. Beda-beda dikit. Oke, kalau gitu kita pakai aja yang hitam juga ya. Dark Dominusnya kita digabungin.
di kanan sayap, ya sayap kita hilang bro. Oh no. Dimana? Oke, kita hilangin dulu aja udah. Kita cari yang ini bisa di sorting nggak berarti? Pengennya sih, oh nih, most rare, least rare. Oh ya most rare bro. Bunny ear. Oh kita pengen water wings. Kita butuh water wings. Soalnya kita nggak ada wingsnya sama sekali. 2, 3, 2, 6. Oke kita tambahin ini. Gak ada wingnya lagi ya. Golden wing 2, 3, 2, 6. Tapi ini orangnya kalah. Orang value-nya bro. Orang value kan penting banget ya. Oke, jadi yang paling penting di atas bro. Ini digabungin dong. Bisa ya. Kayak gini bro. Oke. Yang penting gak terlalu ini lah. Makin mengerikan boys. Oke. Oke kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Next ada apa lagi? 2 pet tadi ya bro. 2 pet. Terus 4 heads. 4 head baru. Oke. Kita tanya 4 head baru apa aja. Cuma berhubung kita udah punya yang the best bro ya. Ini entahlah bakal keganti apa enggak. Tapi setidaknya water wingnya bisa gak ya? Heads, dia bagian dari heads juga bro. Kayak kita bakalan lihat kosmetik masuknya heads. Ini bro, oh. Ini mythical 100% sih. Oke, kalau beli 5 gratis 200. Jadi 1500, bukan gratis 200. Lebih hemat dong. Oke. Kita bakalan coba beli 5 bro ya. Kita lihat apakah bisa dapat yang bagus atau enggak ya. Mau beli dulu? Oke bro, sudah beli. Kita bakalan coba unboxing. Sebelah sini kita bakalan cek headnya, crate-nya. Nah, epic bukan mythical ya. Yang mythical. Here we go. Yang pertama. Wing-wing. Ya, udah punya. Kita butuh wing-wingnya aja deh yang buat di sebelah sininya ya. Siapa tahu lebih bagus dari water wings. Pokoknya yang ya pokoknya selain kepala lagi masa kepala semua, Pak. Aduh, sensor semua, Pak. Sensor. Oke. Next, itu baru satu. 5 bro ya, 5 mythical. Come on. Please, jangan golden wing lagi. Oh my, kita udah punya golden wing. Udah terlalu banyak. Oke, lagi bro. Yang ketiga, ini tega banget. Bener banget. Oke bro, saya tidak merekomendasikan beli mythical crate. Isinya, masa tiga-tiganya itu semua bro? Masa kita dapat golden wing semua? Tuh udah punya 4, bayangin. Ini bisa dijual gak nih by the way? Kalau bisa dijual sih oke. Dijualnya juga cuman ya ampun. Cuman dapat gold gampang banget dapatnya soalnya. Penipuan. Oke, 2 lagi bro. Kita bakal lihat apakah kita hoki. Asal jangan golden wing aja. Oh, frostel boleh frostel. Kita belum punya. Frostel. Kita lihat dengan water wing yang bagus mana dia 2, 3, 2, 6. Gua ngincarnya yang ore value-nya ya. 2, 6 sama 500 kalau yang ini. 2, 4, 5. Ya biasa aja bro, mirip-mirip. Coba kita lihatnya frostel kayak gimana. Hai, gak ada sayapnya, gak terlalu menghalangi. Tapi ada buntutnya bro. Ada aur-aur aja. Dan satu lagi boleh, satu lagi ya. Jangan golden wing lagi. Storm Dominus. Ya dia urutannya ada di bawah bro. Berarti biasa-biasa aja. Harusnya monster di atas gitu. Kita bakal lihat dia ore value-nya cuma 1-3 doang bro. Oke bro, jadi di antara 5 itu kita dapat golden wing 3, frostel 1 sama storm ya. Iya udahlah lumayan lah daripada Oke, kita lihat dulu. Semangat boys. Ini disensor sebentar lagi pak. Oh my god, disensor juga. Sensor juga. Oh my god, nasib, nasib. Oke, next, apa lagi? Itu 4 head baru ya, kalian lihat aja tadi pokoknya. Mungkin di mythical atau yang di lain mungkin ya. Terus berikutnya adalah 2 Candy Corn event on October, 4 kali per game pass owner. Jadi kita bisa dapetin Candy Corn-nya sekarang 2 kali lipat, Pak. Oke, jadi kalau kita ya Spooky Corn ini apa merchant? Kamu jual apa sih? Dia jualan apa sih, Bro? Pumpkin Eerie. Oh, ini ya. 125.000 banget. Ini apa lagi, Bro? Rarity-nya dia masuknya Mythic Haunted Egg ya. Wow, mengerikan. Mantap. Cuman kita dapetinnya ini ya dari quest-quest, Bro. Jadi katanya bisa dapat 2 kali lipat lagi. Oke, kita bakalan cek ya. Quest kita by the way quest sebelah mana sebelah sini ya? Ini by the way suaranya kemana bro ya? Menghilang perasaan bro. Lu baru nggak? Sound? Oh ini lagu. Tapi suara karakternya di mana gitu? Ya udah ntar gua bakalan ganti. Soalnya lagi benar-benar ini bro, copyrightnya lagi benar-benar giat banget. Gua kena copyright terus dari lagu-lagu game Robloxnya. Jadi sebisa mungkin gua bakalan kasih lagu sendiri aja deh. Oh my god. Quest saya mana pak? Quest. Oke kita lihat ya. Oh ini bang event ya.
Oh my god, Witch Hat 25, Tombstone sama Bone. Ini kita ada kedalaman berapa lagi, Bro? Kedalaman 196. Oke, okay, Witch Hat, Tombstone sama Oh my god. Oh my god. Oh, katanya sih efeknya sih bisa dimatiin katanya ya. Coba kita lihat bener apa enggak ini. Disable enable accessories button. Oh, bukan efeknya, Bro, button. Tapi di sebelah mana gitu? Gak ada tulisannya sound quest. Bukan sebelah sini ya, ini mah bukan. Entahlah, buat kalian yang tahu silakan komen di bawah, Bro. Pengennya hilang, coba. Katanya di grafiknya, coba ya, grafik setting ada grafik quality, kita lihat ya. Grafiknya paling unyu, hilang nggak? Berkurang udah ya? Ada berkurang nggak? Atau perasaan gua doang? Kayaknya ada ya. Oke, kita bukan butuh itu, kita butuhnya. Kalau susah mah ya udah, ntar kita skip-skip aja. Tenang, kita bisa skip-skip, Bro. Gua pengen tahu ini Haunted Stone. Terus apa lagi tadi? Mana-mana? Kadang-kadang suka hilang quest. Nah, sebelah sini ya. Witch Hat, oke, okay. Topi ini Witch. Terus Tombstone, oke, okay. Sama Bone, sama tulang. Tombstone-nya, Witch Hat-nya. Oke, okay, kita gali terus. Ya, Bro, lumayan ngurangin, Bro, ya. Nih, kalian bandingin, Bro. Kalau menurut kalian terlalu menghalangi grafik kualitasnya, kalian langsung ke bawah aja gitu. Oke, okay. Kalau aduh, oh, full. Ampun, bando. Rebirth lagi. Rebirth terus, lumayan tuh, dapat juga ya, 250. Terus ke bawah, kayaknya ada di atas ya, Bro. Entah di atas, entah di bawah ya. Jebret. Oke, okay, kita bakal cek lagi. Tombstone, where are you? Witch Hat. Witch Hat-nya bukan spider, kita enggak butuh spider. Kita butuhnya di mana? Jauh banget. Okay, terus. Apa perlu kita bom kah? Mam nih bom. Oke, okay, ada si Miftah nih, teman kita, mencurigakan juga. Wow. Meledak. Siapa tahu bisa lebih cepat dapatnya. Lempar bom. Apa ini, Bro? Apa ini, Bro? First person, ya, first person-nya saya enggak kelihatan. Coba ya, first person tapi pakai yang low quality. Oke, okay, kita lihat. Ah, iya, mendingan, Bro. Bener, Bro. Bener, Bro, kata kalian. Kalau pengen kelihatan dikurangi aja. Soalnya enggak bisa dimatiin di sini ya. Ya, mendingan lah, enggak ngalangin amat gitu. Oke, okay, pet kita by the way belum di-upgrade, Bro. Saya pengen coba nge-upgrade pet saya. Mana ya pet? Di inventory kah? Peto, Reaper, Evolve. Yos, level bet. Bisa skip kah? Wah, kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak nih skipnya, Bro. Entahlah. Siapa yang nge-skip? Tapi udah level 4 ya, nice ya. Ya, udah full lagi, cepet banget sih. Ngeri banget banget si Reaper-nya ya. Reaper-nya, terus pakai yang SS-nya. Oh my god. Sama-sama ngeri, Bro, sama-sama ngeri. Kita lanjut lagi. Aduh, kenapa jalannya jadi lambat begini? Saya lagi berusaha, Bro. Oke, kita bakal cobain lagi. Kalau nggak dapat, ya semoga aja bisa di skip quest. Oke, dari sini ada kah? Kalau nggak ada, kita fedohul. Coba ngaruh nggak tadi kita bom. Oh, lumayan ada tuh, dapat ya. Berkat ini, Bro, kita bom-bomin aja lah. Daripada nggak dapat sama sekali. Lempar, pukul. Oh, dia first person. Tenang, sekarang kita udah pakai ini. Jadi, oh, yang wisata itu yang warna ungu ya? Oh my god. Aduh, kadang-kadang nggak kelihatan. Bingung, tolong. Beledak. Oke, lempar lagi. Oh iya, iya, aman. Gak terlalu pusing sekarang. Jebrar. Oke lagi. Oke, jebretkan lagi, boys. Jebret. Lagi, boys. Terus. Oh my god. Ngaruh gak? Lumayan, Bro, ya. Ngaruh tombstone-nya ya. Kalau di skip, nah bisa, Bro, ya. 30, sisa 4.000 lagi saya bak. Oh my god. Oke, gua skip semua aja ya, kita lihat ya. Oke, sudah di skip semua. Kita bakalan cek. Oh, kita kebalu. Bentar lagi juga full ya. Udah tanggung, Bro, ya. Kita jebretkan aja dah. No, sampai kencang, Bro. Apalagi pet kita ngebantu banget ya. Orangnya apa multiplier-nya jadi berapa kali? 2,5 kali lipat, 3 kali lipat. Nice. Oke, okay. Oh, quest-nya ada 2 ternyata, Bro. Si Dracula sama si nenek sihir ini ya. Tapi dia sedih banget si nenek sihir. Yang ngasih ke kita siapa ya? Si Dracula kah? Nenek sihir. Nek, thanks Rapi Gaming. Have this for you. Oh, iya, Bro, double. 160. Nice. I banish my husband. No one has shimmer anyway. I'm going to need shimmer angry. No. Saya mau lihat kesini. Kamu ngasihnya susah nggak? Do you know who I am? I am a vampire. Oh, vampire atau Dracula dia tuh, Bro? Nggak jelas kadang-kadang deh. Oke, kita naksul aja. Oke. 5 cross, oh gampang ya awal-awalnya. Tadi masih awal-awal ya, salah pak. Bukan ini, quest.
Nah, eventnya jadi ada dua bro ya. Si Count Dracula dari dia. Dadah-dadah dia bro. Dari dia dan dari si nenek sihir tadi. Wah, ini bajunya boleh juga. Itu udah RTO belum ya? Ya, RTO. Apa sih bacanya bro? RTO? Untuk yang updatean terbaru yang kayak kemarin itu. Ini sedih banget, cuma dua kah? Ini sisanya merchant doang, giftnya juga belum bro ya. Oh, nice. Oke, kita lihat apa lagi bro, apa lagi ya. Disable enable accessories button. Accessories button di mana? Nih, kita tanya ya. Katanya bisa di enable atau disable. Ini accessories kah? Toggle, oh ini kah? Kita lihat. Hilang kah? Oh iya, langsung hilang bro. Reaper-nya jadi gak ada apa-apa aja. Jadi di inventory, terus sebelah sini berarti toggle aksesoris nih. Twing. Sekarang dia ada lagi. Wow, nice. Cuman kita bisa enggak karakternya? Yang kita pakai head. Oh, bisa juga, bro. Headnya bisa dihilangin dulu sementara. Backpack-nya tool-nya enggak bisa ya? Jadi cuma itu doang kah? Head doang kah semuanya kah? Oh iya, bro. Kita jadi enggak pakai ya. Jadi kalau menurut kalian auranya terlalu negatif, nah bisa diituin. Cuman kalau mau dipakai lagi bisa, berarti tenang. Oh ya, ini efeknya dong. Kita naikin lagi. Ser. Lebih garang kan sekarang ya. Terus new daily shop item rotation katanya. Jadi tiap hari ada di rotate berarti item-itemnya. Jadi ada kemungkinan kalian dapat yang belum pernah kalian dapetin. Dan satu lagi faster pet inventory loading. Pet, setiap pet punya inventory kah? Oh, yang ini maksudnya ya. Jadi kemarin-kemarin pas kita pencet pet ini lama gitu loadingnya, baru muncul. Atau yang di aksesoris petnya ya, atau headnya. Nah ini kali ya. Tapi sekarang udah cepet perasaan ya. Oh, dikasih tahu ini bro. Kita dapatnya dari Halloween atau ini limited edition. Yang pet-petnya juga limited kayak gitu ya. Oh, dari situ ternyata tulisannya. Jadi kalau kalian dapetin head yang Halloween, mungkin harus tulis muncul kayak gini udah Halloween only gitu ya. Soalnya ini ada yang baru 4 gitu. Gua enggak tahu termasuk limited atau yang Halloween doang gitu. Berarti kita enggak dapat nih yang tadi. Dapatnya yang apa? Biasa-biasa aja bro ya. Nasib. Tapi enggak apa-apa ya. Oke bro. Kayaknya hari ini itu dulu aja. Semoga next episode kita lanjut lagi aja. Nice.